Hari ini aku mau ke pasar malam di Pasar Ngabusan. Ini jam 6:30, aku mau TW. Jadi, yuk ikuti terus aku. Oke, aku udah sampai di tempatnya. Oh my god, seru banget ya sih. Emang boleh seseru ini? Wow. Ih, masuk ya. Tapi kok kayak kurang rame ya? Kok nggak ada orang ya? Kayak kurang kurang pasar malam gitu loh. 4.000. Ini emang sepi bu mas? Iya mbak, kayaknya 4.15. Oh, emang bukanya jam berapa? Yang mana ya? Tampaknya ini kita pilih yang mana? Domba. Oh, ada domba. C. Oke, ya, orang ya. Chill banget. Aku bingung. Terlalu berat. Boleh sejomblo ini naik gondola, nggak apa-apa, yang penting aku happy. Ih, lucu banget. Aku mau, aku pengen naik yang itu tapi aku mikir nanti aku makan apa enggak. Padahal tahu nggak harganya cuma berapa? Cuma 10.000, tapi aku mikir banget lagi. Hey, 10.000 untuk naik kuda berputar itu sangat-sangat mahal ya menurut saya. Tapi tuh nih pasar malamnya kayak kurang rame gitu loh. Kayak ini gak pasar malam, pasar aja. Tapi ada wahananya. Ada angkringnya tuh. Sesepi itu kayak gak ada. Ada sih orang dong, tapi kayak kurang ramai gitu loh guys. Tapi apa-apa sih.
mau cerita. Aku udah wewe tau, kayak udah pusing banget. Ini jadi mas-mas yang jaga si gondola ini tuh di piercing gitu loh, tapi piercingnya kayak telinganya tuh besar banget, kayak ngerti lagi deh. Kayak bolong gede banget gitu loh. Kayak sakit banget ya sih. Ya gitulah. Ya pokoknya aku mau julitin masnya aja. Aku udah perjuangan bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Aku pengen main itu kan, tapi aku takut gak bisa, soalnya susah mecahin balon. Aku gak tahu kalau aku ragu aku punya tenaga untuk pecahin apa enggak. Coba ya kan, boleh kan, boleh minuman, boleh. Tiba-tiba ada barang antik. Terus aku kayak mampir deh. Segarnya, aku haus banget tau. Selesai jalan-jalannya, seru abis karena pasar malamnya ada barang antik ya. Terus ada tiba-tiba kayak ada pusat oleh-oleh gitu loh.
rame kok, ternyata rame. Cuman aku kurang malam aja kesini ya, terlalu pagi. Cool. Saya suka. Udah gitu, segitu aja ya, aku mau pulang. Bye, terima kasih sudah nonton. Hai. Kamu kayak Fatin.